Jamaah! Yeah. Ye! Oh jamaah! Yeah. Ye! Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dong. Kita masih di Islam itu Indah, masih semangat untuk belajar paginya. Tema kita adalah pagi ini janji Allah Subhanahu wa taala itu janji yang nyata. Tepuk tangan sekali lagi ya biar lebih semangat ah. Yuk, ada tayangan lagi loh, jam yang ada di rumah Aku kasih lihat ya. Puluhan tahun menabung Juru parkir di Jombang naik haji. Masya Allah. Kita lihat tayangannya yuk. Silakan. Inilah pekerjaan sehari-hari Bapak Salamun, seorang juru parkir di wilayah jantung kota Jombang. Bapak dengan lima anak ini sudah bekerja menjadi tukang parkir sejak tahun 2005. Setiap hari ia menyisihkan sebagian pendapatannya untuk ongkos naik haji. Setelah bertahun-tahun menabung dan terkumpul 25 juta rupiah, pada 2011 Salamun mendaftarkan diri untuk berangkat haji. Masya Allah, tabarakallah. Di Ciputat ya. ada imam masjid, imam-imam ya. imam dia subhanallah berangkat haji tahun ini. Ya. Ternyata kalau lagi nggak ngimamin dia tukang parkir juga. Oh gitu. Masya Allah. Kami Dan juga baru tahu itu. Uangnya bisa dari hasil parkir. Masya Allah, tabarakallah. Berarti bisa dibilang gini dong ya. Kalau kita punya niat baik, berarti nanti Allah akan mudahkan gitu. Hmm. Itu janji Allah seperti itu. Tapi cara kerjanya gimana ya? <laughs> Maksudnya, Maksudnya pake, pengen tahu cara kerjanya Allah tahu gimana sih? Dari hal yang gak mungkin itu menjadi mungkin. Masya gitu, Ustaz Allah. Cial. Siap. Tapi Tabe Guru Tabeyakuruhu Maulana Habib Muhammad Mas Soni, serta jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala Al Quran Surah Ar Ra'd ayat 11. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله, إن الله واذا اراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم bagi manusia ada malaikat-malaikat yang senantiasa menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala kemudian sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum maka tak ada yang dapat menolaknya menghalanginya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia Allah Subhanahu wa taala kalau ada orang punya niat baik, kita bertanya dulu, "Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau orang niat baik itu sudah selesai atau belum?" Belum, mesti ada actionnya. Kalau sudah action sudah selesai belum? Belum. Mesti ada tawakalnya Allah. Menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya niat baik saja tidak cukup. Mesti niat yang be, yang benar. Ada orang niat baik tapi niatnya tidak benar. Yang mana itu? Misal dia niat bantuin orang. Tapi sebenarnya niatnya bukan karena Allah. Supaya dia dapat popularitas. Supaya dia dipuji oleh orang lain. Niatnya sih bantuin. Baik niatnya. Tapi ternyata niatnya tidak lurus karena Allah subhanahu wa ta'ala Maka niat ini mesti diperbaiki Harus mesti karena Allah subhanahu wa ta'ala Kita bekerja berusaha menabung Niatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala Mau nabung gak nabung Kalau Allah berkehendak ya tetap berangkat haji Mau nabung gak nabung Kalau Allah berkehendak dia bisa berangkat Tapi Allah senang melihat usaha daripada hambanya Bentuk pertolongan Allah banyak sekali Lihat daripada kisah para nabi-nabi Allah Nabi Muhammad SAW ditolong oleh Allah Subhanahu wa atas musuh-musuhnya, tapi tidak langsung. Nabi itu diuji di dulu, Nabi dihina eh, di orang, Nabi dicaci maki, tapi Nabi mampu untuk melewati itu semua. Setelah itu datang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. berarti cara kerja Allah melalui ujian yang datang dulu juga, gitu ya? Tidak mungkin dan mustahil itu hanya dari mata pandangan manusia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Masya Allah. Siap. Terima kasih Ustaz Siap Tepuk tangannya dong untuk guru-guru kita. Masya Allah. Jamaah datangnya dari mana sih? Serabon ya, karena udah jauh-jauh datang aku kasih kesempatan nih untuk bertanya di sini. Yang ada di rumah nanti aku bacain ya kalau ada tapi. <guluh> <guluh> kalau gitu kita masuk ke segmen tanya dong ustaz. Kami semua tanya dong ustaz. Yang mau nanya boleh angkat tangannya. Angkat tangannya. Ke sebelah sini dulu ya. Wah, Ibu. Udah Bu boleh turun tangannya. <guluh> ya. Siapa namanya? Ibu Endang. Ibu Endang, dari mana? Assalamualaikum gitu coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Ibu Endang dari Majelis Taklim Nulur Soba. Sekarang eh, apa? Sumur Kondang Cirebon. Itu ya, tepuk tangan dong biar nggak lupa dari mana asalnya. Saya <laughs> mau nanya apa? Mau bertanya dong pada Pak Ustad. Iya boleh. Pak Ustad Maulana. Aku <laughs> datang. Aku datang. <laughs> Saya bertanya kepada Pak Ustad bagaimana caranya jan janji Allah Subhanahu Wa Taala berupa menikmatan tambahan seperti nasib baik ya Ustad. Saya juga ingin saya juga ingin dong nasib ingin dong nasib saya baik tidak buruk terus, Pak Ustad. Apa? Nasibnya buruk terus. Amin, amin. Amin, amin, amin. Itu aja, Ibu. Ya. Ibu Rendang tadi namanya siapa? Ibu Endang. Endang, oh, endang. Oh, endang, Mama. Ibu ya. Endang. Itu aja. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung udah selesai. Pak, saya begini pegel juga lama-lama. Tinggi banget. Silahkan Ijin, dijawab Ustaz Maulana. Izin Habib dan Ustaz Masya Allah tabarakallah kepada semua jamaah dimanapun berada hari ini. Kita membahas tentang janji Allah. Kalau janji Allah pasti. La Allah kun pasti engkau bertakwa. Semua janji Allah itu benar. Kalau kita maaf. Makanya kalau mau berjanji libatkan Allah dalam janji kita. Ikut sertakan Allah dengan janji kita dengan menggunakan kalimat. Insya Allah mohon maaf tanpa mengguru hanya mengingatkan. Ternyata ibu nanya, ibu nanya, ibu nanya, ibu nanya, Ustaz gimana supaya nikmat ini ditambahkan? Coba dibuka di surah Ibrahim ayat 7. Lain sakartung lazi dan nakum wala indal ashabi lasadida. Ada empat ini yang harus kita camkan. Siapa yang mensyukuri nikmat akan ditambahkan nikmat itu. Dan siapa yang kubur siksaku sangat pedih. Jadi empat kata empat ini kalau bersyukur apa makna syukur? Syukur itu bermakna dipungsikan, dijaga, dimanfaatkan, memanfaatkan atas apa yang Allah berikan sehingga Allah tambahkan. Kalau ibu merawat sesuatu, menjaga sesuatu, Allah tambahkan lagi. Tapi kalau disia-siakan, tidak dimanfaatkan, maka nikmat itu berubah menjadi apa azab. coba kalau barang dirapiin itu, itu itu akan nambah lagi. orang suka koleksi itu bertambah. tapi kalau disimpan berantakan itu jadi apa bu? jadi azab buat kita. gerah, nggak bagus. ini contoh kecil aja. Yeah. contoh kecil barang-barang yang kita miliki kalau dirapikan itu akan ditambah. Yeah. tapi kalau berantakan itu jadi sesek buat kita menghargai makanya, kita makanya iya menghargai kata-kata iya. menghargai maka maka syukur itu ada tiga syukur ucapan syukur pikiran dengan hati iya. dan syukur lewat perbuatan masya allah terima kasih Maulana untuk <tuk tuk> jawabannya iya. tepuk tangan dong undang makasih dananya ya terjawab ya masya allah tabarakallah sekarang siapa lagi aku yang pilih ya Nenek sehat Alhamdulillah. Tadi pas nenek gini, jamaah, jamaah, iya, gitu. Kayak kemasukan air kupingnya ya, punya, ya. Gitu. bu, nanya bu. Ya, silahkan berdiri bu. Siapa namanya bu? Ya, dipakai mic aja, jangan bisikin saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama Encang dari Majelis Taklim Nurus Sobah, Cirebon tepuk tangannya dong Oke. biar lebih semangat Ibu encang ya, iya. Oh, iya. Bertanya dong Ustadz, mau bertanya ke Habib Muhammad. Boleh, mau Siap. nanya apa? Ayo semangat mau nanya apa? Eh nanya bu, malah diem, malah ketawa-ketawa. Lihat Habib malah diem. <laughs> iya, Lihat jangan terpersona iya. gitu dong. Ya udah biar gak biar, deg-degan boleh ngadep sana aja. Ngadep sana biar kan gak ngadep Habib. Ka, ngadep kamera bu. Iya ngadep ya. kamera biar ayi, ayi. tetangga Sebenarnya, ibu melihat ibu. Sebenarnya janji Allah subhanahu wa ta'ala mengijabahkan doanya kepada hambanya. Seperti apa ya Pak Ustadz? Oh, oh gitu, itu Bim. ada orang berdoa supaya diijabah doanya. Uh, uh. Apa janji, syaratnya apa? Uh, uh. <laughs> Makasih ya udah disampaikan ya. Jadi udah disampaikan ya pesannya ya. Iya, ya, boleh duduk kalau gitu. Habib boleh dijawab. Silakan Habib. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim, Berdoa ini perintahnya Allah. Orang yang tidak berdoa maka terkategori sombong tidak mau minta kepada Allah. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an ini perintah, perintahnya ud'uni astajib lakum. Mintalah, ini ada kalimat Allah yang suruh, kalimatnya ud'uni. Berdoalah kepada aku, mintalah kepada aku, Allah yang jawab astajib lakum. Niscaya aku akan jawab doa kalian. Nah kalau ditanya bagaimana doa kita ini agar diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau apa syarat yang dikatakan oleh Allah apa yang syaratnya supaya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka Syekh Muhammad Ibrahim Al Bayjuri itu beliau mengatakan wamin ada tentunya ada ada adab adab adabnya wamin ada bihi an yatahara awqatul fadilah Artinya di antaranya orang yang doanya atau gampang atau dimudahkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengambil waktu-waktu fadilah. Waktu-waktu yang mulia Misalnya seperti Ustaz Maulana beliau sering berdoa uh, sepertiga malam. Kadang enggak ada malam buat dia. Lewat semua malamnya. Ya. Artinya auqatul fadilah. Jadi waktu-waktu yang waktu-waktu yang mulia. Kemudian yang kedua indah sujud ketika kita minta kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala lagi dalam keadaan sujud, sujud. kemudian indal adzan atau ketika adzan dan iqomah itu di tengah-tengah kita berdoa kemudian salat menghadap kiblat, mengangkat tangan dalam keadaan bersuci itu adab-adabnya kita minta kepada Allah subhanahu, wa ta'ala. Terus kalau kita minta, kita minta tapi belum diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita lihat. Jangan pernah menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Salahkan diri kita, contoh. Sudahkah kita betul-betul menunaikan kewajiban dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pernah bilang begini kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Fa'auhalla ila Daud Allah pernah berwahyu kepada Nabi Allah Daud. Ya Daud ablir ilan nas. Wahai Daud, sampaikan kau kepada umat, Sampaikan kepada manusia. Kenapa? Mereka hanya pandai meminta haknya, tapi tidak pandai menunaikan hak kewajiban kepada aku. Allah mengatakan kepada Nabi Allah Daud alaihi salam. Jadi harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan adab-adab yang bagus, dengan adab-adab yang baik, bahkan dikatakan apakah kita sudah mengamalkan semua yang ada di dalam Al-Qur'an atau sunnah-sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu araftumu kau tahu Al-Qur'an misalnya. Kau mengenal kepada Al-Quran, tak malubi di antara doa yang tidak atau yang mungkin belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tahu kepada Al-Quran, tapi tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Berarti bisa dibilang kewajiban kita terhadap Allah dulu, nanti baru hak kita dikasih sama Allah. Harusnya gitu ya? pastinya seperti itu. Masya Allah, terima kasih, Habib, untuk penjelasannya. Baik. Terima kasih, Ibu, sudah bertanya, boleh tepuk tangannya dong, Masya Allah, tabaroh Allah. Ya Allah, senang banget, ya. eh. Tapi kalau kita lagi bicara mengenai janji Allah nih, kan tadi kan sudah sempat dibahas mengenai sedekah. Kalau sedekah online itu gimana? Caranya, berpengaruh juga pak, bahkan enggak? memudahkan. Nih, terima kasih banyak kepada CT Arsa Foundation yeah. yang Masya Allah Taala terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik. Dengan cara men-scan. Kuiris, 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 yeah. nah, di CT saya ini. Yeah. Di, sini ya, di, di sini ya, di scan ya. Di scan ya, Bisa Dipoto. langsung sedekah sekarang berarti boleh, ya. Boleh, boleh, boleh. Jadi itu luar biasa. Tepat sekarang bang, kan dong, ya? caranya bau, gampang banget. Dan, Dan, janji Allah, insya Allah tepat. Masya Allah, langsung aja nih. Abis sedekah subuh nonton Islam itu indah lagi. Jangan kemana-mana ya. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.